Operasi zebra yang digelar di Telantas Polda Metro Jaya digelar di Jalan Dan Mogot Kalideres Jakarta Barat. Sejumlah pelanggaran ditemui menerobos jalur busway dan nekat berbalik arah melewati pembatasan jalan hingga tidak melengkapi surat serta identitas kendaraan, seperti tidak memasang nomor polisi serta belum melakukan pembayaran pajak. Kita akan mencoba melakukan penertiban kepada masyarakat agar dalam rangka PSBB ini operasi zebra tetap kita laksanakan dengan baik. Hari ini kurang lebih sudah 24 dari jarum 8 tadi kita laksanakan, dan kita akan melakukan sosialisasi lebih banyak dengan pembagian stiker lanjut agar masyarakat lebih paham bahwa kita ada operasi zebra. Rata-rata tidak menggunakan helm, lanjut pelanggaran-pelanggaran tidak menggunakan seatbelt, dan ada beberapa yang TNKB-nya sudah mulai terlambat. Selama 2 jam beroperasi, petugas berhasil menindak sebanyak 24 orang pelanggar lalu lintas. Operasi Zebra 2020 akan digelar selama 2 pekan ke depan hingga tanggal 8 November 2020. Tim Liputan Sultan TV dari Jakarta memberitakan.